bosku, selamat sore semuanya. Nah, ini kita di kandang kelinci lagi ya. Sore ini kita akan belajar kelinci lagi. Kemarin ada teman-teman yang tanya masalah penyakit kulit. Jadi kelinci itu mirip kucing ya teman-teman, punya masalah kulit ya, karena memang bulunya lumayan tebal, jadi dia rawan kena jamur kulit. Jadi enggak, teman-teman enggak perlu bingung, itu sama dengan anu apa itu kucing. Masalahnya ya lembab, kebanyakan itu kelembapan ya. Kalau di kelinci itu kemarin ada teman sharing sama teman, katanya ini kalau baru melahirkan itu bulunya kan kena apa ya, air ketuban ya kalau manusia. Nah itu kalau nggak dibersihin dia akan jadi penyakit kulit. Penyebab lainnya ya kelembapan di kandang, itu bisa menimbulkan jamur juga ya. Jadi solusinya sebenarnya untuk perawatan teman-teman bisa dimandiin saja, sering dimandiin, disikat bulunya bersih, nanti dia juga enggak rentan kena jamur kulit ya teman-teman. Dan pastikan kandang selalu kering bersih. Sekali lagi, akan lebih bagus kalau kita taruh di kandang yang lebar seperti ini, yang luas seperti ini. Ini jam 5 sore ya, waktunya makan. Tapi ini sepertinya udah makan dari tadi ini ya, tinggal rumput, jenis rumput gajan. Nah, ini kita ada makanan tambahan ya teman-teman. Wow, lihat nih berebut. Apa yang dia makan? Yang dia makan ini apa ya, orang Jawa bilang bekatul ya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman nggak tahu apa namanya, jadi dia bekatul atau kulit padi yang paling kasar, bukan kulitnya ya, maksudnya ini bekatul lah, yang lembut tapi jangan yang lembut banget, yang kasar, yang jenisnya paling kasar. Biasanya ayam itu sudah nggak suka ini pak, karena terlalu kasar. Tapi kalau untuk kelinci dia pas, apalagi kalau masih ada sedikit pecahan beras ya, seperti ini sampai nggak kelihatan nih, coba. Woi woi woi, sabar sabar. Woi. Malan. Saking semangatnya makan sampai nggak terlihat nih teman-teman. Dan nanti aja ya, kita sambung. Biar dia makan dulu. Nanti saya kasih tahu bagi teman-teman yang belum tahu apa bekatul itu. Mungkin kalau orang Jawa mungkin semua ngerti lah dengan bekatul ya, tapi untuk teman-teman mungkin yang di luar Jawa ada istilah lain. Nah ini ada anakan usia hampir 2 bulan ya teman-teman. Ini baru keluar dari sarang. Wey, dia lari. Nah ini lari. Ini lucu ya. Ini imut banget, ini masih kecil gitu. Oke ya teman-teman, jadi obat jamuran tadi ini ya, Warmectin injeksi maksudnya. Jadi ini disuntikan ya teman-teman. Untuk, nah ini untuk yang paling bawah ini, untuk anjing dan kucing atau sejenisnya seperti kelinci, ukuran badannya 0,02 mili tiap kilo
gram berat badan per hari. Nah, ini teman-teman bisa beli di dokter hewan ataupun mungkin toko obat hewan ya, banyak dijual. Sekali spetnya yang paling kecil. Jadi ini disuntikkan di antara kulit dan daging ya teman-teman. Begini, kulitnya dicubit lalu disuntikin. Ya, ini cepet banget. Ini dalam beberapa hari nanti jamurnya akan rontok dan dia akan pulih kembali. Nah, ini yang usia 1 bulan lebih. Nah, ini yang disebut bekatul ya. Lihat, ini nggak tahu berapa kilo, kalau 1 kilo ada ini. Bentar aja nanti sudah habis.